Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin dalam kunjungannya ke acara ulang tahun Kota Lubuk Linggau sekaligus meninjau langsung lokasi pembangunan kantor DPD Partai Golkar Karya Kabupaten Musirawas. Kegiatan ini dimulai pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di sekitar jalan lintas Sumatera berdekatan dengan kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Musirawas di Kecamatan Muara Beliti. Dalam kedatangannya, Gubernur langsung ditemani oleh Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe dan disambut hangat Wakil Bupati Musirawas Suwarti bersama ratusan kader lainnya. Alek Nurdin yang juga selaku Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan ini langsung melakukan peletakan batu pertama sebagai permulaan rencana pembangunan kantor nantinya dengan bergantikan oleh Wali Kota dan juga Wakil Bupati Musirawas. Dari dulu, sekarang, insya Allah, ke depan. Oleh karena itu pesan saya, bersatulah. Jangan ada intrik-intrik di dalam. Jangan ada like dan dislike. Gilang Artoni, Silampari TV.